Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran member baru bisnis Nagaya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, bisnis Nagaya ini tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan bisnis yang lain. Bisnis Nagaya bukan skema Ponzi, bukan MLM, bukan money game. Dan perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami untuk lebih detailnya agar kalian lebih yakin, lebih mantap. Harap kalian mempelajari konsep bisnis Nagaya yang ada di channel saya ini. Jadi, pertama kali kalian ingin mendaftar, kalian minta link kepada pengundang Anda, calon upline, calon leader Anda, minta linknya. Setelah kalian menerima link yang dimiliki oleh calon leader Anda, kalian bisa masuk ke website Nagaya. Ya, jika kalian belum memiliki calon leader, kalian bisa buka atau cari link di YouTube saya. Kalian buka channel Probolinggo Berkarya, kalian pilih konten Nagaya, dan di deskripsi ada link Nagaya. Ya. Misalkan saya buka di channel yang ini, tunggu beberapa saat. Hari ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara kerja Nagaya dan Di bawah bagaimana ini ada Nagaya ini link bisa yang menjadi saya aset bagikan. masa depan Tinggal Anda. kalian klik saja. Kalian klik ya. Anda pernah dengar Lalu tentang akan Bitcoin, ya? diarahkan Koin ini menggegerkan dunia ke web pada tahun pendaftaran. 2017, 2018 ketika mereka mencapai all time high dan tahun 2020 kembali mencapai all time high berikutnya. Ya. Mari kita lihat beberapa contoh. Jika Anda investasi di Bitcoin pada bulan Juli tahun 2013, Rp15 juta, tidak sampai 5 tahun investasi Anda. Nah, ini adalah halaman website pendaftaran member baru ya. Ini sebagai contoh, kalian bisa meniru bagi kalian yang ingin mendaftar menjadi member baru Nagaya. Yang pertama yang harus kalian isi adalah nama lengkap. Misalkan saya di sini username ini adalah nama pengguna, user untuk login, dan ini akan menjadi user referral, ya. Kode referral yang akan nanti dibagikan kepada calon member kita, ya. Jadi ini adalah nama akun kita, misalkan. Samakan email ini, usahakan email kalian yang aktif ya, yang bisa untuk login, dan passwordnya usahakan ingat yang nantinya akan mendapatkan update informasi dari Nagaya. Misalkan saya masukkan, ini yang banyak salah, yang banyak
gagal di antara calon member ketika melakukan pendaftaran, usahakan ini mengisi kode negara ya. Kalau Indonesia itu 628. Lalu nomornya kalian. Di sini adalah password untuk login. Usahakan password ini jangan lupa, usahakan samakan dengan password yang lainnya. Ya, saran saya jangan pernah bikin password itu ganti-ganti macam-macam. Usahakan passwordnya sama dengan media-media yang lain. Setelah dipastikan passwordnya sama, ini adalah nama pengundang kalian ya, nama pengundang kalian atau calon aktingnya kalian atau lendernya yang akan membimbing sampai kalian sukses dan semuanya bisa sukses. Ingat, bahwa ini adalah tahan lama dan jangka panjang aset masa depan ya. Setelah selesai yakin semuanya tidak ada kesalahan, ya, klik register new ya, daftar baru. Beberapa saat. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman pertama. Kita save ya. Kita save ya. Password kita bisa melihatnya. Di sini. Kita cek di email kita. Kita mendapatkan pesan baru di email masuk dari Nagaya. Kita klik, kita baca. Registrasi sukses. Selamat. Akun Nagaya sukses dibuat. Bisa login di akun dan password. Kita bisa login menggunakan akun maupun username yang sudah kita buat tadi. Dan calon leader pun juga mendapatkan notifikasi bahwa ada member baru. Ini kita otomatis mendapatkan dari tim ya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan semua yang ada di dalam Nagaya yang terkait dengan profil, proses KYC ya. Semuanya nanti akan saya terangkan di video berikutnya, yang utamanya yaitu Nagaya Purchase ya. Nagaya Purchase ini nanti kita saya akan menjelaskan tata cara merubah ya, wallet USD kita menjadi koin Nagaya. Cukup sekian, semoga tata cara pendaftaran ini bermanfaat, mudah dipahami, dan semoga kita semuanya dimudahkan dan bisa sukses di bisnis Nagaya ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kumara